jadual kan. Alright. So cikgu tutup lah undian ataupun cikgu biarkan sampai hujung kelas lah. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Yang okay. Macam biasa kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Alright. Okay. So hari ini kita masuk tajuk 4, tema. So kalau perasan dalam buku teks pun dia tulis tema-tema kan. Oh, ini manual sekejap. So check manual. Alright, so tema 4 teknologi bidang kimia. Jadi dua bab terakhir ni adalah tema 4 berkenaan dengan teknologi bidang kimia. Jadi macam awak belajar tahun lepas dalam pengenalan kepada chemistry, dia ada menceritakan bidang-bidang yang berkait dengan kimia kan. Okay. So hari ini kita nak lihat 4.1 dan cikgu pergi dengan laju ya hari ini. Sebab dia banyak, lebih banyak kepada pembacaan. Okey, sebelum tu check mic semua okey eh. Suara cikgu ada lag tak? Kalau okey, raise hand. Okey. Semua okey eh. Raise hand bagi yang jelas. Okey. Alhamdulillah eh. Sebab kita tak boleh jangka internet. Kadang-kadang slow. Kalau awak nampak hari tu bila cikgu tanya okey tak okey, rupanya lag. Lag tu maksudnya macam terputus-putus tu. Info cikgu. Cikgu akan check balik connection internet eh. Okey, jadi 4.1 muka surat 144 buku teks eh. So dalam dalam 4.1 ni apa yang awak perlu faham ataupun boleh perlu capai, iaitu kita panggil standard pembelajaran objektif lah. Jadi setiap kali habis kelas awak check balik adakah awak boleh menerang ini dia capai 1 2 3 ni dalam kelas ini. So yang pertama, adakah nanti awak boleh menerangkan maksud polimer? Dan juga yang kedua, menjelaskan tindak balas pempolimeran melalui aktiviti. Jadi aktiviti ni awak terpaksa rujuk buku latihan apa tu? Modul nilam atau buku teks lah. Sebab kat sekolah kita tak boleh buat aktiviti lah. Bukan sebab kat sekolah. Sebab kita tak boleh berada sekolah pada masa ni eh. Okey, dan tiga, mewajarkan kegunaan polimer dalam kehidupan seharian. Maksudnya kegunaan, menerangkan kepentingan polimer dalam kehidupan seharian. Jadi ini antara apa yang kita nak fokus eh, iaitu apakah yang dapat dihasilkan menggunakan polimer. Yang ini adalah 4.2 eh, berkenaan dengan latex. Alright, jadi gambar ini awak sangat familiar lah, menunjukkan plastik botol plastik kan. Jadi ini adalah contoh barangan daripada polimer. Macam-macam ada. Botol ada, berus ada, So apa itu polimer? Okay, so ini ada info sedikit, ini daripada buku teks. Poli maksudnya banyak. Jadi awak tengok kat sini prosesnya. Mono maksudnya sedikit dan bergabung menjadi poli, banyak. So prosesnya ini adalah proses pengpolimeran. So bila nak awak nak jawab nama proses, imbuhan jangan tinggal pem-an. Jangan awak jawab polimeran saja atau pempolimer, salah. Jadi pem dengan an belakang ni mesti ada eh. Okey. So proses pempolimeran adalah tindak balas pencantuman monomer
untuk menghasilkan polimer. Maksudnya asal usul polimer adalah monomer, unit asas. Okay. So maksud polimer. Jadi polimer ialah molekul berantai panjang yang terhasil pada pencantuman banyak ulangan unit asas. Unit asas dia apa tadi kelas? Dipanggil apa? Monomer. Monomer. Okey, umpamanya kalau analoginya awak nak buat rantai tangan daripada manik. Kan? Okey. Awak pun sambunglah manik-manik ini dengan apa biasanya? Kalau nak sambung jadi gelang. Yang perempuan kalau pernah biasa buat. Nak sambung dengan apa? Sambung dengan tali nylon kan? Apa-apa talilah. Eh? So bila disambung banyak-banyak tu jadilah polimer. Monomernya apa? Monomernya manik-manik. Macam itulah kalau analogi dia rantai tangan daripada manik. Eh? Alright. Okay, so kita nak lihat sumber polimer, cara polimer dihasilkan, ciri-ciri polimer terhasil. Jadi sumber polimer ni ada dua. Yang pertama, semula jadi. Dan yang kedua adalah sintetik. Semula jadi maksudnya daripada daripada apa? Sumber hidup ke tak hidup. Semula jadi maksudnya daripada sumber alam lah. Sumber alam. Sintetik, apa maksud sintetik kelas? Buatan manusia. Buatan manusia. Okey. So yang mana elok, yang mana tak elok? Kita akan tengok selepas ini ya. Okey, jadi yang semula jadi daripada alam sekeliling secara semula jadi dan sintetik daripada manusia, penghasilan daripada inilah manusialah yang reka dan dijalankan di makmal ataupun kilang-kilang secara besar-besaran. Okey. Lepas tu kita tengok cara. Ini contoh. Contoh polimer semula jadi. Kalau yang dah ambil bio tu dia tahulah. Kanji. Kanji adalah polimer yang terhasil daripada glukosa. Unit asas bagi kanji adalah glukosa. So ini monomer. Kanji adalah polimer. Okay. Lagi kita ada daging. Daripada sumber protein. Protein daripada asid amino. Asid amino tu adalah monomer, protein adalah polimer. Okey, contoh sintetik tali nylon. Okey, so kalau yang masuk uniform, pertubuhan uniform kan, ada menggunakan ikatan, menggunakan tali nylon tu, jadi itu adalah polimer sintetik. Ada tali daripada sumber semula jadi, dipanggil tali jut ke apa, cikgu lupa dah masa belajar dulu. Tali jut. Maksudnya daripada, tak silap daripada pokok, tak silap . Okay, so yang kita banyak guna sekarang sintetik, iaitu contohnya tali nylon. Okay, untuk nylon lah, nylon digunakan untuk buat tali ataupun pakaian ataupun ada juga digunakan untuk tali gitar kan. Okay, ini contoh yang kedua untuk polimer sintetik, polietina. Okay, seperti botol-botol plastik. Okay, seterusnya kita ada polistirin yang dah diharamkan sekarang. Kenapa diharamkan? Siapa tahu? Diharamkan. Kenapa? Susah nak lupus. Okay, satu, susah nak lupus. Bagus. Okay, susah lupus satu. Lagi? Ni pengetahuan. Mudah, apa? Tidak malas dengan haba. Okey, mudah bertindak balas dengan haba. Jadi apa? Dengan haba. So, bila dia bertindak balas dengan haba tu, dia menjadi satu bahan kimia yang lain. Yang berbahaya kepada kita, yang boleh menyebabkan kanser semualah. So, sebab itu sekarang kita dah haramkan penggunaan polistirin, walau bagaimanapun masih ada kan kedai-kedai yang menggunakan polistirin ni. Jadi kalau awak di rumah tu elakkanlah menggunakan polistirin kerana seperti yang diberitahu oleh kawan awak tadi, mudah bertindak balas dengan haba dan jadi bahan kimia lain yang berbahaya.
Okey, lagi sambungan kepada contoh nama polimer dan monomer semula jadi dan sintetik. Kita ada kanji yang dah tunjuk tadi kan. Okey, so awak kena familiar lah. Ini biasanya keluar dalam kertas satu. Kertas satu lah. Fakta-fakta macam ni. Kanji selulosa. Kanji glukosa. Monomernya Polimer selulosa daripada glukosa. Betul ke ni? Rasa betul lah. Protein daripada asid amino. Getah asli. Ini dalam kita akan belajar dalam 4.2 nanti ya. Okey, kita ada polistirin tadi baru cerita. So poli mesti daripada styrena. Polipropena mesti dari propena. Dan ini PVC digunakan untuk pipe-pipe kan. Pipe PVC vinil klorida. Okey. So info kat sini, polimer sering dianggap sebagai bahan yang dihasilkan oleh industri. So tidak kan. Kita ada polimer semula jadi dan dianggap mencemarkan alam sekitar. Adakah semua mencemarkan alam sekitar? Jawapannya tidaklah. Okey, jadi kita tengok tadi, kita dah tengok sumber dan jenis kan. Okey. So kita nak tengok pula jenis polimer. Okey, jadi kat situ ada 3 buku teks. Ini semua gambar daripada buku teks. Jadi awak kena ingat nama dia. Yang pertama polimer termoplastik. So kena ingat dia punya molekul dia macam mana. Dia macam ni lah. Macam polimer termoset ada rangkai silang. Dan juga elastomer ada rangkai silang. Okey, rangkai silang tu apa fungsi rangkai silang? Kalau fikir logik, nampak tu dia, ini struktur pertama kan? Yang pertama, ini yang kedua. Awak nampak bila ada rangkai silang ni, dia macam memegang. Dia menghalang struktur pertama dan kedua ni menggelonsor. Okey, macam ini, dia mudah menggelonsor. Menggelonsor, rasa yang betul lah menggelonsor . Jadi dia boleh berubah bentuk kat situ. Polimer termoplastik. Sebab itu ciri dia. Okey, boleh diacu berulang kali selepas dipanaskan. Sebab dia tak ada rangkai silang. Okey. So apabila dipanaskan, polimer termoplastik melebur dan mengeras apabila sejukkan. Contoh. Jadi setiap satu jenis ni mesti boleh ingat contoh. Jadi awak reka lah mnemonics macam mana pun untuk menghafal termoplastik. Polietena, PVC, nylon, kita ada termoset. Termoset tidak dapat diacu semula. Sebab apa? Struktur dia kuat. Ini disebabkan adanya rangkai silang. Beza dengan termoplastik. Termo boleh acu semula, tak ada rangkai silang. Jadi, untuk termoset ni, bila dipanaskan, dia hangus. So, takat lebur dia tinggi. Tapi, bila dah melebur tu, dia hangus. Dia terbakar. Contoh, melamin. Siapa tahu perkataan melamin? Pernah dengar? Pernah. Kat mana? Dekat. Tak tahu mak saya sebut. Jadi pinggan mangkuk. Dia macam kaca tu. Dia berkilat macam kaca tapi dia sebenarnya adalah plastik. Okey. Dan plastik ini adalah dinamakan plastik melamin. Awak tengok dekat, biasanya dekat gerai-gerai makanan. Pasal tak gerai makanan, pinggan dia macam kaca kan? Berkilat. Tapi sebenarnya dia plastik. So melamin pun sebenarnya tak elok untuk penggunaan berulang-ulang kali lah. Dan bakelit kat mana pula? Bakelit, okey. Contoh ini periuk mak awal lah. Okay, periuk. Apa dia ni? Okay, masak api. Bila pegang ni tak rasa panas. Kecuali suam-suam sikit lah. Pemegang periuk. Bakelit ataupun pemegang seterika. Okay, jadi takat lebur dia tinggi. So, bakelit. Contoh pemegang periuk, pemegang seterika semualah. Okey, dan kita ada polimer elas. Nampak perkataan elas. Elastik. Dia berasal daripada perkataan elastik.
pernah dengar perkataan elastik? Elastik maksudnya kenyal. Jadi dia boleh regang dan kembali kepada bentuk asal selepas dilepaskan. Contoh getah poliuretana, getah SBR. Awak dapat ingat SBR jadilah huruf besar semua. Styrena butadina. Okey, contohlah Alamak, tak fikir pula. Apa-apa getah yang awak rasa nampak dia macam plastik tu tapi dia getah. Dekat kereta pun ada. Dekat kereta, tak silap cikgu, bahagian bumper. Kalau tak silap lah, nanti kita check balik. Apa nak buat carian tadi SBR. Jadi kita cuba Google SBR, contoh-contoh. Pastinya ada juga dalam last-last sekejap lagi kegunaan. Okay, jadi dia elastik. Sifat elastik maksudnya boleh diregang dan kembali ke bentuk asal. Okey, itu tiga jenis. Okay, ingat setiap satu jenis dan juga dia punya contoh dan juga sifat. Okey, ada yang kuat tadi. Yang kuat tadi adalah termoset dan elastomer. Termoplastik boleh diacu semula sebab ada pembandingan nanti. Okey. Okey, seterusnya tindak balas pempolimeran kita nak lihat secara detailnya. Ada dua. Yang pertama, pempolimeran tambahan. Pernah tengok hari itu dalam bab sebatian karbon, kan? Pempolimeran tambahan. Last-last dalam sebatian karbon. Okey, so apa yang berlaku? Monomer yang ada ikatan kovalen ganda dua bertindak balas antara satu sama lain. Jadi dalam etina dan contohlah alkina, contoh. Semasa tindak balas, ikatan ganda dua dibuka dan monomer ditambah pada rantai beku untuk menghasilkan polimer. Ada gambar tak kat sini? Ada? Oh, tak ada. Okey, jadi ingat dia berlaku dalam sebatian karbon ada double bond sebab tindak balas penambahan. Bila tindak balas penambahan ni hanya yang ada ganda dua saja, kan? Kalau ikatan tunggal tak boleh berlaku penambahan. Okey, itu sebatian karbon. Okey, yang kedua, pempolimeran kondensasi. Jadi perkataan kondensasi itu mesti dia melibatkan air, condense, kan? Jadi ya, apa yang berlaku? Hasilnya adalah polimer dan produk lain seperti air. Okey, ataupun molekul hidrogen klorida. Okey, itu adalah contohnya tindak balas pempolimeran terkondensasi untuk memastikan terilena sejenis polyester dan nylon sejenis poliamida. Jadi dalam bab ni dia mencabar untuk awak ingat nama-nama tu. Okey, so ini contoh botol plastik daripada dihasilkan daripada polimer polietina. Ini juga tambahan bagi topik ini. Kumpulan fenil. Sebelum ni kita jumpa kumpulan etil metil, kan? Etil metil. Kumpulan fenil ni dia ada ini cyclic gelang, tapi tak ada yang silver sawak lah. Nanti bila awak, kalau awak proceed melanjutkan pelajaran lebih detail ambil kimia, akan jumpalah benda-benda macam ni yang gelang, panggil gelang ni. Okey, jadi selesai untuk dua jenis tu. Asas dia mesti tahu dua nama ini, jangan jangan tersilap tulis. Kondensasi dan penambahan. Okey, ini contoh pempolimeran penambahan. Jadi ingat dia melibatkan ganda dua. Jadi tengok tadi diceritakan ikatan ganda dua dibuka. Jadi kat sini asalnya ada double bond dekat etina tu. Okey, tengok etina ada double bond, kan? Bila berada dalam monomer. So bila dia bergabung melalui proses pempolimeran, dia terbuka. Dia terbuka kat sini, tak ada dah.
Okey, dan ciri-ciri dia tahan lasak dan kuat. Contohnya beg plastik, botol plastik dan plastik pembungkus. Ha, jadi etina satu monomer. Bila banyak-banyak polietina. Okey. So yang kedua, ini adalah propina. Sebab apa propina? 1 2 3. 3 C kan. Okey. So bila dah banyak jadi poli propina, itu alat mainan dan tekstil. So kedua-duanya adalah tahan lasak, kedua-dua contoh ini. Okey, seterusnya kloroetina. Kenapa kloro? Sebab ada Cl. Tapi masih lagi double bond. Syarat dia ada double bond je. Jadi bila ditambahkan berulang-ulang kali melalui proses pempolimeran, dia jadi polikloroetina. Jadi awak nampak cara melukis dia. Okey, cara melukis polimer. Okey, cuba tengok kat sini. Okey, daripada struktur asal ni. Okey, dan lukiskan petak ini. Lukiskan petak kiri kanan ni. Lepas tu double bond awak buka dan biarkan ikatan ini macam ni. Dan letak N. Kenapa N? Sebab poli. Poli maksudnya molekul ini berulang-ulang-ulang 100 kali, 1000 kali, kita tak tahu. Jadi dia diulang-ulang. Molekul itu sangat panjang lah, polimer. So nampak ini. Daripada macam ni, kita tambah. Allah, terkena. Kita tambah. Lepas tu kita buka ini. Lepas tu kita tambah. And alright. Okay. Ni ada contoh yang melibatkan gegelang. So sama juga. Potong je. Dan letak N. So inilah dia polistirena yang katanya diharamkan tadi. So dia ringan dan penebak haba. Dia gunakan untuk pembungkus makanan. Cuma boleh berlaku tindak balas kimia dengan haba. Alright. Okey ke? Laju ke? Boleh ha? Awak baca baliklah semua nanti. Macam you cakap tadi awal-awal, cikgu akan pergi laju bab ni. Sebab awak perlu ulang-ulang kali baca. Sebab dia tak macam topik-topik kimia yang lain. Awak faham betul-betul, datang soalan macam mana pun, insyaAllah boleh jawab. Kalau yang ni, kena baca berulang-ulang baru ingat nama-nama kan. Macam-macam awak kena ingat. Nama, ciri, contoh, kegunaan. Jadi, ulang-ulang kali baca. InsyaAllah boleh ingat. Alright, seterusnya. Tadi pempolimeran. Penambahan, kita sambung. Ini adalah trilena. Okay, nampak situ macam mana complicatednya kan. Autokondensasi, ini dia. Okay, apa yang berlaku. Nampak sini. Okay, so inilah dia monomer bergabung. Monomer bergabung menjadi rantai panjang polietina. Diringkaskan, awak nampak situ N ini kat depan. Maksudnya beberapa molekul etina bergabung melalui proses pempolimeran, dia akan jadi rantai yang sangat panjang. Integer yang ni sangat besar. N ini tak sama dengan N ini. Ini pula kondensasi. Kenapa dipanggil kondensasi? Awak nampak sini ada molekul air terhasil. Sebab tu namanya kondensasi. So, kenapa jadinya molekul air? Mestilah dia mengandungi monomernya, mengandungi H dan OH. Jadi, kalau soalan objektif, awak nampak contoh dia bagi struktur ni kan? Dia bagi struktur ni, dia bagi tak bagi nama lah. Dia bagi X dan Y. Dia tanya, apakah proses, apakah jenis pempolimeran ini? Jadi, awak tengok H dan OH, mesti ada air kan? Bila air, namanya pempolimeran kondensasi. Kalau yang ni, hasil dia tak ada air. Jadi, ini hanyalah pempolimeran penambahan. Ditambah pada ikatan ganda 2. Nampak ikatan ganda 2 terbuka kan? So, ini contohnya lagi.
Selain daripada air, dia bukan air semata-mata. Dia juga termasuk air, apa tadi, Halida. Alamak, sekejap. Contoh tadi ini. Molekul air dan juga ataupun molekul hidrogen klorida. So ada dua lah. Okay, sama ada H2O ataupun HCl. Hasil tambahan. Okay, ini air. Jadi datang daripada mana HCl? Mestilah molekul monomer asalnya ada H dan Cl. Barulah muncul HCl ini. Okay. Sebab apa dia nak bentuk ikatan ni? Ni dia mesti disingkirkan. Dia disingkirkan ke sini. Jadi HCl. Okay, awak tak perlu risau untuk lukis. Dia takkan keluar soalan lukis yang complicated macam ni. Biasa kalau lukis pun dia keluar yang macam ni je. Okay, insyaAllah tak keluar yang complicated macam ni. Cuma tahulah bezakan dua jenis ni. Penambahan dan juga kondensasi. Jadi ini adalah aktiviti di makmal lah. Okay, kalau ada video cikgu akan share nantilah. So sepatutnya ini adalah dibuat di makmal. So cikgu skip yang ni. Sekarang kita dah 11.33. Okey ke kelas? Laju sangat ke? Okay, ada soalan setakat ni? Okey je eh? Okey je. So ini aktiviti 4E tadi lah. Kita tak dapat buat. Alright, kita masuk kepada bahagian last untuk hari ini. Okey, kalau cikgu sambung kepada getah nanti pening pula nanti eh. So getah nanti kita tengok lah. Mana-mana malam kita cuba spend satu masa. Okey, seterusnya kita nak tengok kegunaan. Objektif yang ketiga, mewajarkan penggunaan polimer. So awak kena tahu apakah kegunaan polimer dalam kehidupan kita seharian. Alright, jadi soalan ni boleh keluar dalam soalan esei. Okey, ataupun soalan struktur lah, pecahan-pecahan dia. Okey, jadi polimer sintetik digunakan dalam pelbagai aspek, maksudnya dalam pelbagai bidang. Bidang kesihatan, bidang pertanian, apa-apa saja bidang, industri. Kerana dalam polimer semula jadi, sumbernya kegunaan dia terhad. Okay. Jadi, wujudnya polimer sintetik, kalau boleh baca muka surat, buku teks awak muka surat 143, ada sejarah dia kat situ. 143, polimer dicipta pada penghujung abad ke-19 untuk menggantikan gading gajah. So pada abad ke-19 dan sebelumnya mungkin gading gajah tu digunakan untuk permainan billiard. Billiard tu macam snooker Nazrai. Aku tak tahu. Nazrai? Billiard. Saya pun tak tahu. Baik juga, siapa tahu. Billiard cikgu rasa macam snooker lah, lebih kurang. Okay. Jadi masa lalu digunakan gading gajah. Jadi pada abad ke-19 penghujung muka surat 143 buku teks awak. Okey, bakelit dicipta oleh Leo Bakelin, sebab tu namanya bakelit. Okey, pada tahun 1907. Maksudnya sejarah polimer ni dah lama. Okey, hebat saintis dulu dalam keadaan yang kekurangan teknologi pun dapat benda yang sangat penting ni. Okey, jadi ciri-ciri polimer sintetik buatan manusia disebabkan oleh penebat haba, si ciri inilah menyebabkan dia banyak guna dalam kehidupan kita seharian. Ringan, kuat dan keras, lengai dan tidak reaktif, tahan haba yang tinggi, jadi banyak kegunaan. Okey, kita tengok yang contohnya. Ini apa ni? Macam gambar tak jelas sebab sekejap tengok buku teks, macam picah gari je. Okey, kalau buku teks awak muka surat, oh memang gambar buku teks pun tak jelas muka surat 149 tu nampak macam untuk picah gari. Oh bukan, oh sorry, itu alat perubatan dan makmal, maksudnya di makmal. Ada di makmal yang plastik-plastik tu, yang adalah polimer sintetik, dan picah gari pun sintetik lah. Yang cucuk vaksin tu. Okey, kemudian kita ada plastik. Kegunaan sangat meluas dan ini pun sekarang dah banyak diharamkan di kedai-kedai untuk plastik polietilena biasa ni. Kita dah tukar kepada plastik biodegradasi. Okey, nylon, benang, okey.
Okey, bumbung kalis air. Awak tengok dalam sekolah kita rasanya ada pasang air tu kot. Okey, bumbung dia lapiskan dengan satu lapisan polimer akrilik. Maksudnya dia kalis air. So maksudnya bumbung tu dia tak seraplah air. Jadi bocor, menitis kan. Waterproof. Okey, jadi itu antara kegunaan. So yang tak ada kat sini, contoh cerita-cerita tadi, backlit, backlit apa lagi tadi? Backlit. Yang pemegang periuk tu backlit. Lepas tu kita ada SBR, tak ada contoh kat sini. Sekejap lagi cikgu cuba Google, tunjuk. Okey, dan polimer dan alam sekitar. Okey. So, kenapa banyak diharamkan sekarang straw, plastik? Sebab inilah. Okey, pencemaran di air. Pencemaran air, laut ataupun sungai. Okey, tengok gambar penyu ini tertelan plastik. Okey, kalau tengok di Google macam-macam lagi gambar. Haiwan-haiwan ni tercekik plastik termakan straw okay. Dan pusat pengurusan sampah dipenuhi dengan beg plastik tidak terbiodegradasi okay, sebab susah nak luput. Jadi apa yang kita boleh buat? Yang pertama, ini boleh keluar dalam soalan AC so ada kitar semula maksudnya kitar semula berbeza jangan confuse dengan guna semula. Kitar semula ni maksudnya dia proses lain. Kalau guna semula, awak benda sama tu awak guna untuk benda lain. Contoh, kalau beli plastik, cawan plastik kan, beli kat kedai, dapat kat kedai ke, kita boleh guna sebagai letak pensel ke, letak pen, itu guna semula. Jangan confuse dengan kitar semula. Kitar semula ni maksudnya proses lain. Maksudnya barang lain. Okey, seterusnya kita ada polimer terdegradasi. Plastik degradasi sekarang lembik kan. Awak nak letak barang banyak sikit tak boleh. Koyak. Tujuan dia untuk mudah lupus. Okey. So apa yang berlaku kat situ? Ada bahan tambah dimasukkan untuk membolehkan barangan tersebut diurai secara semula jadi oleh bakteria. Bakteria perebutan lah. Ataupun diurai oleh cahaya. Bila cahaya, fotodegradasi. Bio ni secara biologi, iaitu bakteria. So ini contoh plastik fotodegradasi, maksudnya ini didedahkan kepada cahaya. Hari pertama, selepas 30 hari, dia dah mula reput. Jadi, itu adalah contoh plastik fotodegradasi. Foto cahaya. Maksudnya, tak ada cahaya, tak berlaku pereputan. Okay. So, kalau cawan plastik biodegradasi ataupun plastik bag tu, plastik bag, kan? So, awak nampak kat situ, dia akan tulis biodegradasi. Okay, dalam bahasa Inggeris lah. Biodegradable bag. Maksudnya terurai, boleh terurai secara semula. Jadi, okay, kita dah habis. Laju tu juga hari ni. Jadi, kita boleh buat quiz dan bincang ngam-ngam lah hari ni, pukul 12. Okay, dan ada satu lagi. Getah asli ni cikgu akan sambung kemudian. Dan ini dia agak teknikal juga. So, last class nanti habislah bab ni. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum kita mulakan quiz? Okay, awak boleh boleh rujuk buku test untuk jawab quiz lagi kan? Tak ada masalah. Okay, jap kita tengok SBR sekejap. SBR. Polimer. Okay, boleh nampak Okay, ini carian Google. Okay. Oh, ada dalam tayar juga SPR. Okay, mana lagi contoh yang kita familiar? Okay, kita tengok contoh ni, application. So, awak boleh Google lah. Kadang-kadang soalan keluar ni, soalan kebat lah kan.
Jadi kan kegunaan SBR jenuh kan. Jadi ini adalah plastik SBR. Ah, tak ada pula dia punya gambar kegunaan SBR application. Tak ada. Okay, so nampak kat sini latex SBR. Okay, ini dia. Nampak tapak kasut semua tu. Okay, jadi awak boleh baca, cuba Google lah tambahan-tambahan yang okay, SPN tak banyak. Kita boleh dah berkutip tak? Tak ada ni, tak ada info tambahan. Oh, semuanya complicated dia punya ni. Okay, tak apa, nanti cikgu kalau jumpa yang mudah-mudah, cikgu akan share kat grup lah pasal SBR ni. Sebab kita ada sentuh sikit tapi contohnya tak ada tadi. Okay, jadi ready dengan soalan polimer. Ada 25 soalan. Jadi dalam masa 10 minit cukup kot. Okay, kita ada dalam 11 orang ini. Siapa yang ada? Cikgu Hajab. Stop presenting jap. Kita ada 17. Oh, Syakir ada. Okay, macam full kelas hari ni. Hah? Macam full je. Kalau full, tahniah semua. Cuma cikgu harap kalau tak ada masalah internet tu, cubalah jawab ni. Quiz ni. Okay, baru tahu awak capai sejauh mana. Alright, ready? Cikgu akan share di di apa tu? Chat. Klasik. Ini continue. Okay, boleh buka buku, tak ada masalah. Tapi kena laju-lajulah. Okay. Alright, rujuk di ruangan chat. Okay, cikgu dah share. Tengok hari ni semua masuk di ruangan quiz tu. Okay, nama dan kelas ni. Dah lupa kelas dah, tak apa cikgu ingat. Sebab tak ramai. Kalau kelas lain ramai. Okay, baru ada 7. Come on, come on. Baru ada 7, 8, 9. Sebelas. Mana dia Syakir? Tak nampak lagi Syakir. Ya, kuis-kuis ni semua berekod. Jadi cikgu, nanti bila dah bersemuka nanti cikgu akan tengok lah siapa yang kerap. Contoh cikgu bagi mata kan, top Johan dapat 5 markah, naik tempat kedua mungkin 2 markah macam tu. Jadi top 3 keseluruhan nanti insyaAllah akan dapat hadiah. Baru 12 orang. Okey, Syakir pun dah masuk. Harap-harap semua line internet okey hari ni. Sebab quizzes ni dia tak perlu awak keluar Google Meet sebenarnya. Google Meet kita boleh drag ke tepi kan. Awal pengguna handset. Okey, Hasif. Cikgu tak nampak siapa ni. Dia ni Iqbal. Iqbal Hanif ada ke dalam Google Meet ni? Ada ke Nazran? Ada. Ada? Mana Iqbal Hanif? Nur Fadli, okey, ada masalah internet, tak apa. Yang ada masalah internet tu, cikgu akan bagi offline. Awak buat juga supaya adalah data awak cuba menjawab. Okey, jadi ada lagi? Okey, nampak macam Nur Fadli, Sakina ni ada masalah connection, itu yang dia akan jadi left tu. Okey, tak apa. Kalau Nur Fadli, Sakina ada problem internet, jawab offline nanti. Okey. Ada lagi yang nak masuk ni?
Alright. Syakir okey. Oh, Syakir pun dah terleft Google Meet. Awak tak perlu lift untuk kalau guna handset. Drag ke tepi je. Cuba biasakan. Okey, ada 13. 13 lah. Syakir okey. Dah masuk semula kepada quiz. Cikgu share lagi sekali dekat ruangan chat. Mungkin ada terleft tadi. Okey. Lagi 10 saat. 9 8 7 6 5 Hai. Masa tak sampai. Okey. 3 2 1 Nampak laju kat situ. Okey, nampaknya kita mendahului sekarang ya. Okey, ikuti oleh Hani Camilla, Umur dan Iqbal, Edina, Azira. Okey, maksudnya kerja cantik nampaknya. Tak ada masalah internet hari ini. Okey, Hasif, Amon, cuba lagi cari. Pastikah masa itu dia umur dalam rampat kedudukan yang pertama. Okey, itu dia. Zainab telah melonjak tangga kedua. Oh, dipotong kembali oleh Ratika. Boleh rujuk buku, boleh rujuk buku. Jadi kena pantas. Alright, kita tengok soalan. Soalan pertama pun ada yang salah. Okay, siapa yang mendahului sekarang? Okay, itu dia. Umur masih mendahului. Okay, Zainab tempat kedua, Hani Kemulia tempat ketiga, Daniel dan Ekipan jatuh tangga lima, Adira meloncat tangga empat. Nazran muncul. Adakah Nazran dapat masuk ke top 3? Oh, jatuh pula nampaknya. Okey, carta masih lagi dipegang oleh Umu. Okey, itu dia. Masih lagi Umu mendahului carta dipegang oleh Siti Zainab. Nampak tu saya. Baru kosong kembali lagi kemudian. Nazran naik ke tangga ketiga. Okey, Atika. Ketika nampaknya terus merampas daripada Umu tempat pertama. Okey. Teruskan. Okey, Hasif. Come on, Hasif. Teruskan menjawab, Hasif. Okey, dan Iqbal. Okey, itu dia. Umu merampas kata-kata. Oh, Ratika naik kembali ke tangga.
sangat sengit ha? Nah, ini lawan single ke apa ni? Okay, nampak Rashika dah jawab banyak soalan tapi banyak yang salah. Okay, Nazran tadi ke mana? Oh, ketanya tak kena. Okay, teruskan. Okay, tu dia masih lagi ungu. Hai, kita ambil yang pertama. Okay, belum ada yang menjawab semua. Okay, itu dia Rashika. Telah habis menjawab. Okay, nampaknya sesiapa saja boleh berada di tangga yang pertama. Okay, ada beberapa saja yang dah tamat. Okay, Umu dah selesai, Zainab belum, Rashika dah selesai. Oh, ramai lagi tengah ni betul-betul baca buku ni nampak je. Okey, siapa yang boleh minta tempat pertama? Okey, itu dia Daniel Iqbal. Okey, sekarang berada di tempat pertama. Okey, siapa yang dapat potong dia? Okey, ada beberapa lagi yang masih belum habis menjawab. Boleh potong. Ah, Hasim dengan cari apa cerita? Cangkir pun tersangkut hampir separuh perlahan itu. Masih lagi Daniel Iqbal mendahului. Adakah sesiapa boleh? Syakir, ha, Syakir, cuba lagi Syakir jawab. Alright, itu dia Atira dah selesai. Syarik dengan Hasim nampaknya dia tersangkut di paruh jalan eh. Syakir. Okey, cikgu akan tamatkan terang. Okey. Tu Syakir tengah menjawab lagi. Okey, cikgu tunggu Syakir untuk jawab semua soalan. Okey, sambil-sambil kita tengok soalan manakah. Soalan pertama dua yang salah. Okey, soalan kedua tanya semua betul.
Okey, soalan ketiga. Tiga salah, soalan keempat. Okey. Okey, kita akan tengok sekejap lagi. Soalan keempat ramai yang salah. Adakah soalan ni salah? Kita tengok. Ada soalan yang terkeluar daripada silibus yang kita belajar hari ni? Rasanya tak ada kot. Kertas silikon. Okay, silikon pun tadi tak ada kan kita belajar. Ini bukan tahun am ataupun boleh fikir logik. Sepatutlah 9 yang salah. Okay. Okay, tengok. Syakir dah selesai belum? Okey, dah selesai. Okay. Okay, jadi kita sudah end. Okey, dah keluar. Disconnected pula. Internet problem ke ni? Sekejap ya. Refresh. Okey, baru muncul. Dia hang pula hari ni. Jadi siapakah pemenang hari ni? Okey, itu dia. Gila. Victory. Itu dia Daniel Iqbal. Okey. Diikuti oleh Umu dan juga Nazran. Okey. Itu tahniah. Tahniah kepada yang lain. Zainab, Aini Kamilia, Atira, Aidina, Syakir, Nurin, Rashika, Anis, Syarik dan Asif. Asif nampak sangkut tadi. Paruh eh. Hasil Syarik boleh cuba kemula, semula. Kita cikgu share nanti eh. Okey, jadi kita lihat review question. Kita tengok kukula betul-betul ada kesalahan dari segi soalan ke. Okey. Okey, yang pertama. Kita ambil pen ini. Berikan definisi polimer. Okey, awak nampak perkataan tadi ini. Polimer kan banyak. Bila banyak? Kenapa tak muncul? Bila banyak, kenapa boleh jadi atom? Bila dah banyak, mestilah molekul. Molekul berantai panjang. Okey, jadi tanya kepada 11 yang jawab betul. Okey, kita teruskan kepada soalan kedua. Unit asas. Asas. Masih baik tak ada yang jawab monopoli. Okey, tanya. Okey, seterusnya. Sumber. Jadi kat situ kita kelaskan kepada sintetik dan buatan sintetik dan semula jadi. Macam buatan manusia ni adalah sintetik. Okey. Dipanggil sintetik. Dia punya perincian buatan manusia. So awak kena jelas kat situ. Sintetik dan semula jadi sahaja. Semula jadi daripada alam. Sintetik tu buatan manusia. Jadi ini kiranya pengganggu lah. Jawapan pengganggu. Okey, seterusnya. Ini adalah fakta kan? Okey, fakta semula jadi. Ni PVC ni betul ke semula jadi? PVC. Pipe PVC. Di makmal ada pipe PVC kan? Ini adalah sintetik. Dia nak semula jadi. Jadi ini confirm salah. Okey. Jadi ini kenapa salah? Dia nak contoh sumber. Maksudnya monomer bagi glukosa apa tadi? Ini monomer pula. Glukosa membentuk apa tadi? Kanji. Kanji. Okay. Bukan gula. So yang betulnya asid amino pasangan dia dengan protein. Asid amino itu polimer. Poli. Monomernya adalah. Sorry. Ini monomer. Mono. Ini adalah polimer. Ingat baca soalan betul-betul. Dia nak semula jadi. Okay. Seterusnya.
Cuma polimer sintetik tadi semula jadi, sekarang sintetik bersama monomer yang betul. Sebab tu cikgu bagi peluang awak buka buku tadi. Sebab cikgu tahu awak bila dalam kelas tadi mungkin tak dapat lagi nak ingat kan. Jadi boleh rujuk buku ada dalam buku surat 145. Okey, 145. Jadi rujuk buku sepatutnya betul tadi. Mungkin yang salah ni tak rujuk buku lah. Dia pergi pilih juga. Dia pergi pilih juga yang semula jadi. Oh no. Polipropena. Apa pasangan dia? Monomer bagi propena. Polipropena dah jawab pula. Monomernya mestilah propena. Kenapa propana? Oh no. Okey. Baca betul-betul ya. Okey, seterusnya. Alamak. Oh, cikgu patutlah cikgu contoh-contoh tak nampak. Okey, jap kena tukar mode presentation. Penat je conteng tadi. Okey, kena tukar kepada entire screen. Cikgu ada cikgu conteng tadi. Okey, ni barulah nampak. Okey, dah muncul. Berapa jenis polimer yang ada tadi? Tiga. Okey, so tanya 10 yang dah betul. Apa? Tiga-tiga tu kelas? Yang pertama? Termoplastik. Okey, yang kedua? Termostat. Termostat dan yang ketiga? Elastomer. Muka surat 145. Okey, thank you. Anisha. Anisha, kita dah nak suara dua orang lebih kurang selalunya. Siapa jawab tadi? Anis. Anis lah, okay. Okay. Alright, seterusnya. Berikut merupakan contoh polimer termoplastik. Contoh termoplastik. Jadi muka surat 145 juga eh. Okay, jadi awak rujuk kat situ. So, ada 9 yang betul kat sini. Jadi, bab ni, banyakkan awak menjawab soalan-soalan objektif. Bila awak banyak jawab soalan, InsyaAllah awak boleh ingat lah. Kalau awak nak hafal semata-mata, agak susah nak hafal kan. Okay. Apakah nama tidak pasti pecahan? Okay, maksudnya nama proses lah. Okay, ada. Okay, ni nak cepat ni. Pom-pom. Mana oh, no. Pom-pom? Pempolimeran. Ingat, pem-an. Jangan tinggal bila ditanya nama proses. Okay, seterusnya. Apakah manfaat polimer? Okey. Mudah manfaat. Apa kita nak tukar manfaat kepada kelebihan. Alright, Allah. Guna manfaat pula kelebihan polimer. Jadi tengok kat situ. Jawapannya semua betul. Mudah didapati, mudah dibentuk, tidak mudah reput, tidak mudah karat kan. Okay, awak boleh baca bahagian kegunaan. Okay. Seperti mana kan yang boleh menjadi pempolimeran tambahan. Ingat, tambahan mesti ada double bond. Okay. Kenapa asid propanoid tidak? Okay. Kenapa? Tak ada tadi kan contoh asid propanoid kan? Okay, cuba check balik. Okay, apakah sebatian-sebatian yang boleh menjalani proses pempolimeran tambahan? Okay, jadi tanya yang menjawab pada propena ini. Dan cuba cari kenapa yang ni dan ini tidak terlibat. Okay, yang manakah adalah polimer semula jadi? Semula jadi. Ada ke kat sini? Polyisoprena daripada apa? Isoprena tu merujuk kepada apa? Muka 145. Dia adalah getah asli. Getah asli. Kita akan belajar dalam 4.2 nanti. Getah asli. Dia ada subtopik khas. Okey, yang manakah bukan getah silikon? Okey, jadi ini kita tak tengok langsung tadi kan? Rasa tak ada. Buku teks pun tak ada rasanya. Kalau tak silap cikgu. Silikon. Okey, jadi kat sini awak boleh cari dulu bagi tambahan. Okey. Sebab cikgu pun tak share tadi. Okey, boleh buat cari yang Google dulu. So kenapa jawapan dia host engine?
Kenapa tidak pada pelekat? Rasa pelekat dan bahan kedap tu ada ni kan. Okey, nanti cikgu semak balik soalan ini. Okey, untuk silikon. Okey, termoset dan termoplastik merupakan jenis polimer sintetik yang banyak digunakan dalam kehidupan. Apakah beza? Okey, muka surat 145 juga. Okey, banyak 145 ni. Okey, jadi yang paling atas sekali tadi termoplastik tadi kan. Termoplastik tadi dia boleh acu semula, boleh kitar semula. Termoset tak boleh. Tapi kedua-duanya banyak digunakan dalam kehidupan seharian. So dia nak tanya perbezaan. Termoset boleh diacu berulang kali, ada yang jawab. Bukan termoset, yang boleh diacu berulang kali adalah termoplastik. Termoset dengan termo elastomer. Elastomer tak boleh acu semula. Termoset adalah lebih lembut, pun salah. Termoset adalah legap, tapi termoplastik adalah sinar dan berwarna. Ada ke dalam? Okey, nampaknya dalam buku teks tak ada yang ni ya. Okey, okay, termoset ciri-ciri ini tak ada dalam buku teks. Okey. Sebab tu agak tak ramai yang menjawab. Betul. Okey, seterusnya beg plastik dibuat daripada polimer yang dipanggil polytena. Yang manakah sebab beg plastik tersebut? Okey, jadi yang polytena ni tidak terbiodegradasi, tidak terbiodegradasi. Okey, dia mempunyai kekuatan regangan yang tinggi maksudnya dia tahan macam yang terbiodegradasi. Awak letak botol air yang ada air pun dia nak pecah lah, dia nak koyak. Kalau beg plastik yang biasa yang color orange merah tu kan, awak letak bahan plastik, botol air yang ada air, dia masih tahan. Itu masuk kekuatan regangan yang tinggi tidak mudah terbakar, tidak mudah terbakar pasti kan. Sebab yang baik pun tidak. Okey, seterusnya. Okey, PVC. Kalau tengok di makmal kita sebelah mandian, alat mandian tu kan. Ada yang warna kelabu. Cuba imagine baliklah. Ingat lagi tak makmal sekolah. Okey, apakah kelebihan paip ini berbanding paip logam? Paip logam, fahamlah logam. Awak dah belajar dalam redox. Rodam logam boleh berkarat kan. Itu terkakis. Okey. Jadi PVC ni, dia plastik, dia tidak mudah terkakis. Apa maksud terkakis bahasa biasa kelas? Bahasa biasa untuk kataan terkakis. Siapa tahu? Karat. Karat. Okey. Jadi pipe PVC dia tak berkarat. Bermain logam, sebab tu banyak awak kena pakai penapis air kan. Sebab sumber yang besar, paip besar kita di bawah tanah tu still lagi logam. Okay, banyak yang logam. Bila logam lama-lama dia akan berkarat. Karat-karat tu bahayalah. Kita mungkin tak nampak yang karat-karat tu kan, kita minum kan. Jadi kebaikan menggunakan plastik yang kebanyakan sekarang, banyak yang gunakan PVC. Jadi dia tahan karat. Tapi dia bukannya tidak mudah patah. Sebab plastik, awak boleh patahkan dia kan. Okey. Keutamaan dia adalah sifat dia tak mudah berkarat. Itu dia. Okey, ini dia. Tadi kita cerita pasal melamin. Pinggan melamin. Nampak macam kaca tapi bukan. Jadi in dalam melamin. Okey. Ini apa dia? Ini tak nampak lah. Dia nampak macam macam penyambung getah. Soalan tak jelas lah. So ini kalau tengok jawapan etina. Kalau tengok kat sini etina, kloroetina. Sekejap mana tadi etina tadi? Dengan HCl, kloroetina tak jumpa lah pula. Okey, tak apa. Dekat IV dulu nanti kalau jumpa, tak nampak dengan jelas. Rasa macam penyambung paip PVC.
Okey, ha, tadi kita sentuh pasal terbiodegradasi. Biodegradasi adalah bahan yang boleh terurai oleh bakteria dengan mudahnya. Okey, tahniah. Semua yang menjawab betul. Tapi ramai yang tak jawab. Ada ramai tak sampai ke soalan ni. Okey, soalan 19. Ikatan yang terbentuk antara monomer-monomer, nama ikatan itu adalah ikatan covalent. Okey, bahan utama menghasilkan polimer sintetik. Ini pun tak ada kita sentuh tadi. Tapi ada lembap seperti yang karbon. So, bahan utama dia adalah petroleum. Yang manakah bukan polimer sintetik? So, jelas kat situ sutera daripada ulat sutera kan? Okey, yang manakah polimer sintetik? Okey, so nampak pilihan yang lain, getah asli. Getah asli ni semula jadi. Termoplastik. Okey, tahniah yang jawab dengan betul. Yang mana ciri bagi termoplastik? Ingat yang pertama sekali kita tengok tadi. Dia boleh dikitar semula. Okey. Dia melebur apabila dipanaskan dan boleh bentuk kembali. Okey, 8 yang betul kat situ. Okey, soalan ke 24. Monomer bagi polietina. Tengok etina maksudnya. Etina lah. Okey. So, 11 yang menjawab ni betul. Elastomer. Elastik. Okey. So, benar. Okey, tahu. Okey, so ada dalam 2 soalan tadi agak confused. Cikgu akan check balik. Okey, jadi selesai sudah perbincangan kuis hari ini. Okey, tahniah kepada yang dapat menjawab. Okey, jadi ada apa-apa soalan? Tak ada. Jadi kita akan teruskan nanti dalam minggu ni cuba cari masalah. Untuk sub topik getah. Lepas tu habis untuk polimer lah. Okey, kalau boleh baca dah dulu sikit-sikit tentang getah tu. Okey. So, tak ada soalan? Dekat post tadi ada 10 yang menjawab, seorang je yang dah study. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Syadallah. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين. Okay, terima kasih kelas. Ya, exam.